fell and lost to the war. Shot me dead, I was lost and sad to the voices in my head. I gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. I gotta get up. I gotta get. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo, apa kabar pemirsa Slambari TV? Ketemu lagi nih ya bareng Widi di program acara Selera Kite, Selera Wong Kite Gale. Nah, seperti biasa nih ya di Selera Kite, Widi akan mengajak pemirsa Slambari TV di rumah untuk mengunjungi tempat-tempat kuliner yang tentu saja akan menyajikan makanan-makanan dengan cita rasa yang unik dan juga luar biasa. Nah, untuk edisi kali ini Widi sedang berada di Warung Sahdu Kota Lubuk Linggau. Katanya nih ya, kata teman-teman Widi nih ya, di situ makanannya itu enak-enak banget gitu. Ada makanan dan juga minuman yang autentik lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi Widi penasaran dan ingin mencicipi makanan dan juga minuman yang ada. Pemirsa juga penasaran kan seperti apa kenikmatan makanan tersebut? Ikutin Widi di Selera Kita kali ini. Berada di dalam lingkungan dari Warung Syahdu Kota Lubuk Linggau. Pemirsa bisa melihat di sini banyak pohon-pohonan ya, yang pastinya membuat mata jadi bening gitu kan, karena jadi sejuk banget di sini. Nah, pemirsa sekarang Widi akan coba-coba ngobrol dengan owner dari Warung Syahdu Kota Lubuk Linggau. Halo, selamat sore. Halo, Pak Widi. Ya, ya, ini pertama kali ketemu Mas. Iya, betul. Kita bisa ngobrol bentar? Boleh, boleh. Mari, silakan, Kak. Terima kasih. Ih, panas banget. Iya. Dituntut harus pakai masker terus. Iya. Dan jaga jarak ya. Udah jaga jarak ya. Oke, ini sekarang Widi sudah berada di Warung Syahdu dan bertemu dengan ownernya, pemirsa. Ini namanya siapa? Saya Yuwan, Kak. Mas Yuwan. Iya. Pemilik dari Warung Syahdu Kota Lubuk Linggau. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Warung Syahdu ini dibuka sejak kapan sih? Kita udah kurang lebih 1 tahun sih, 2020 tepatnya di bulan Maret awal. Berarti udah setahun ya? Iya, baru buka ada ya rame-rame COVID lah. Nah iya, benar ya, wajar aja nih Widi sama teman-teman Widi tuh kan. Ada tempat makan bagus nih katanya gitu. Kenapa Warung Syahdu gitu? Ah masa? Soalnya kan selama hampir setahun itu mendek aja di rumah gitu. Nah akhirnya Widi kesampaian datang ke Warung Syahdu Kota Lubuk Linggau. Nah, kalau untuk konsep dan temanya nih Mas, Warung Syahdu ini apa sih perbedaannya sama tempat-tempat lain gitu? Ya, ya kebetulan kita lokasinya ya di tengah kota lah ya. Walaupun kita masuk masuk sedikit lah dari jalan utama. Kita memang ya kita mencoba tema-temanya ya semi-semi outdoor terbuka gitu ya. Apalagi pandemi ini kan, pandemi ini ya kita orang mungkin memilih tempat yang sedikit terbuka lah gitu, sedikit terbuka terus ya jaga jarak gitu sih. Tetap mengutamakan protokol kesehatan banget. Dan ini pertama kali ya. Jadi the founder of Warung Syahdu Kota Lubuk Linggau. Insya Allah pasti buka cabang lagi ya. Amin, alhamdulillah. Nah ini masnya ini
terinspirasi dari apa gitu? Kepikiran buat tempat makan gitu kan? Atau memang dari kecil tuh sudah ada bakat-bakat bisnis kan? Atau bagaimana gitu? Ya kebetulan ya kita basicnya sih memang suka makan, suka jajan. Ya kebetulan ini ya lokasi tanah ini kan ya punya orang tua dan juga udah lama nganggur tanah kosong gitu ya. Alangkah baiknya kita manfaatkan lah buat ya buat dimanfaatin buat usaha gitu. Nah ini karena masih tadi bilang kan awal buka udah COVID. Iya. Tiba-tiba COVID melanda itu bagaimana itu? Kita kurang lebih baru ya awal-awal buka 1 bulanan lah ya. Satu bulanan terus mulai itu ya biasalah kalau awal-awal itu kan hebohnya luar biasa ya Pak awal COVID ya. Baru buka 1 bulan, terus apalagi sempat selintingan di sini kan ada yang ya kena satu orang satu Lubuk Linggau kena, jadi kan heboh satu kota. Sempat tutup nggak berarti? Ya kita sempat tutup 2-3 bulan lah kurang lebih. Oke, abis itu merdeka. Sampai di penghujung puasa lah, penghujung puasa bulan tahun kemarin. Jadi kita waktu puasa kita buka 1 minggu lah. Satu minggu setelah itu kita libur ya sampai sekarang buka. Alhamdulillah. Sampai sekarang gitu. Nah kalau untuk sekarang ini kan ya memang kita masih dalam kondisi COVID ya. Gitu kan pandemi COVID-19 ini. Kalau untuk jumlah pengunjung sendiri bagaimana Mas? Ya, awal gitu? Ya alhamdulillah sih kita sih ya progresnya sih terus bagus. Progresnya ya namanya kita usaha sih. Ya perkenalan namanya kita ini kan ya kita ya mencoba ya awal-awalnya soft opening lah ya bahasanya kita ya mencoba melihat market di sini melihat antusiasnya kita evaluasi dan lain sebagainya ya alhamdulillah progresnya sih terus bagus makin bulan makin bagus ya sampai sekarang lah ya alhamdulillah sih waktu kemarin kita puasa kan habis bulan Ramadan ya alhamdulillah sih antusiasnya sangat ramai buat di sini. Khususnya pasti remaja-remaja juga itu. Iya, pasti ya. Alhamdulillah juga kita bertetangga sama masjid sih. Jadi ya salah satu poin plus kita ya juga itu. Nah, kalau untuk fasilitas di sini ada apa aja? Kita fasilitas kita ya yang pasti sih kita di depan ya lahan parkir lah ya. Yang pertama ya lumayan ya lahan parkir terus ya kita ada cuci tangannya juga ketika masuk kita ya space tempat kita tidak terlalu mepet bebas memilih di mana mau di dalam mau di luar terus kita juga ada karaokean kita aja ada free wifi juga ya bebas sih cocok ya emak-emak yang hobi nyanyi-nyanyi gitu kan. Oke, ini kan tadi sudah bahas mengenai asal mula berdirinya warung syahdu terus fasilitas apa gitu. Ini pertanyaan pokok nih teman-teman. Yang best seller di sini apa yang biasa dibeli lah gitu. Kita memang branding di awal kita sih kita mau kenalin yang namanya hot plate gitu. Kayak piring panas gitu, kayak piring panas. Ya alhamdulillah ya disambut positif lah buat khususnya masyarakat Lubuk Linggau. Jarang juga sih ya? Iya beberapa di tempat makan di Lubuk Linggau sih ada. Tapi ya hanya beberapa menunya aja yang kalau di kita hampir semua menu kita pakai hot plate piring panas. Kalau best seller kita sih ada 3 varian saus. Saus tiram, saus padang, saus lada. Nah, biasanya yang best seller kita sih yang lada hitam. Paling banyak dibeli Mas ya? Iya, si khususnya daging sih. Oh iya. Khususnya daging. Kalau minumannya Mas ada apa? Kita minumannya kita sih kita macam-macam sih. Kita ada kopi-kopian, ada yang ada basicnya teh-teh juga, ada jus-jus. Kita sih smoothies sih di sini. Kenapa smoothies sih? Karena ya menurut kita lebih sehat lah. Karena dan lain daripada yang lain lah. Campuran buah, sayur. Iya. Berarti sehat banget. Widi wajib coba. Boleh. Boleh ya tadi? Boleh, nanti kita cobain. Widi mau cobain nanti ya pemirsa. Nah pemirsa tadi kita break sebentar Mas ya. Oke. Nanti Widi akan coba makanannya ya. Iya. Nah pemirsa tadi Widi sudah berbincang-bincang dengan owner dari Warung Syahdu Kota Lubuk Linggau. Nah
Mas Bion juga sudah menyampaikan ada makanan-makanan yang merupakan apa sesuatu yang berbeda dibandingkan tempat-tempat lain yang memang adanya hanya di Warung Syaduk atau Lombok Utara. Widi jadi penasaran dan Widi pengen lihat nih prosesnya dari memasaknya itu seperti apa. Boleh dong masuk ke boleh, dalam? Boleh, boleh ya? Banget, boleh banget. Okay. Nah, pemirsa, Widi akan coba nih masuk ke dapur melihat langsung proses pembuatan dari makanan yang akan Widi review nanti. Okay? Jadi ikutin Widi. Nah, pemirsa, sekarang Widi sudah berada di dapur Warung Satu Malam Tiga. Bisa lihat ini para kopinya sedang memasak. Begitu mencoba beberapa bentar, tapi tetap memakai protokol kesehatan ya. Kita pakai masker karena ini lagi masak-masak. Oke. Wow. Tadi Widi lihatnya masnya asik banget, teman-teman, dengan api. Ini mau masak apa, Mas? Potlet ayam. Potlet ayam. Sausnya saus lada hitam. Sausnya lada hitam. Emang? Oh iya, tadi dibilang ada tiga varian saus ya? Iya, ada tiga varian saus. Nah, di sini punya saus tiram, saus lada hitam, saus lada. Ini lada hitam? Iya, ini lada hitam. Look into my eyes. My heart beats like a drum. You listen to my lies. Love is far to come. Your love is far. Running at the speed of light, kissing under city lights. Calls me in this burning tumult. It just goes on. Running at the speed of light, kissing under city lights. Calls me in this burning tumult. It just goes on.
pemirsa Selamabari TV, kalau tadi kita sudah melihat proses pembuatan dari makanan-makanan yang akan Widi cicip-cicip, sekarang nih ya, di hadapan Widi sudah banyak sekali makanan yang tersedia dan Widi akan memperkenalkannya satu persatu. Nih, ini ada nasi ya seperti biasa. Terus tadi kan kita sempat melihat proses pembuatan dari ayam lada hitam, hot plate ayam lada hitam. Nah ini, penampakannya seperti ini nih, kalau yang sudah jadi. Terlihat sangat menggugah selera. Ini ayam hot plate lada hitam. Terus yang ini ada bestseller juga nih. Ini ada bebek cabai hijau. Nih, untuk yang pecinta pedas ini kayaknya cocok banget nih. Widi suka pedas, jadi ini kayaknya cocok banget untuk Widi ya. Terus yang ketiga di sini, mungkin pemirsa bisa lihat ya. Di sini ada kue tiaw ayam hot plate juga dia. Dan di sini ada nih. Yang untuk nongkrong-nongkrong ini ada tahu crispy, ini recommended juga kata-katanya mamasnya ya. Nah, oke, Widi langsung coba aja ya. Kita ambil, oh ya Widi lupa memperkenalkan minumannya dong. Ini ada mojito, mojitonya ini isinya ada selasi, biji selasi sama lemon, irisan lemon. Terus ada apa ini Widi, gak terlalu kelihatan, tapi nanti mungkin Widi waktu cicipin bisa kerasa. Nah ini ada minuman terakhir, ini katanya best seller juga ya di warung Syahdu. Ini namanya smoothies, perpaduan dari buah nanas, terus markisa, sama ada sayur chai sim. Oke, kayaknya enak banget ya. Oh iya, yeah. Oke, makasih mas ya, ini nasi goreng seafood. Ya ini best seller juga katanya ya. Oke, makasih. Nah ini yang terakhir, ini ada nasi goreng seafood, ini best seller juga nih di warung Syahdu Kota Lubuk Linggau. Aduh udah banyak banget makanan pemirsa, Widi gak sabar mau cicipin satu per satu. Oke, Widi mau mencicipin ini dulu kayaknya. Sambil nasi secukupnya. Karena makanannya banyak, jadi Widi ambil nasinya dikit-dikit aja pemirsa. Oke, Widi mau cobain dari ayam hot plate lada hitam. Ini yang tadi kita lihat ya, proses pembuatannya ini sebenarnya dari awal tadi Widi lihat itu kayaknya udah kepingin banget untuk cicipinnya gitu. Nah, ini penampakannya seperti ini pemirsa. Ayamnya potongannya gede-gede ya. Oke, kita taruh di sini. Dan ini kalau Widi lihat, komposisinya nggak cuma ayam. Jadi dia ada potongan dari cabai hijaunya juga. Terus sausnya, kalau sausnya kan Widi nggak tahu ya itu terbuat dari apa aja. Cuman sausnya itu kental banget. Dan ini ada potongan dari bawang bombay juga. Dah, kita langsung cicipin aja ya. Matiin dulu, terus kita ambil satu potong. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Ternyata pedes pemirsa. Jadi rasanya itu waktu masuk ke mulut itu langsung kerasa pedes karena dia memang sausnya lada hitam gitu dan tercampur dengan potongan dari ayamnya itu yang juicy, gurih, enak banget. Kalau Willy suka sama ini, nggak salah kalau ini best seller sih. Enak, kita coba lagi. Kita cobanya nggak usah pakai nasi. Jadi Widi bisa ngerasain dari tekstur ayam itu sendiri. Ayamnya lembut. Terus bumbunya itu masuk ke ayamnya itu dan itu rasanya itu jadi enak banget. Juicy, gurih, ada rasa pedas, asin. Manisnya juga ada, enak banget. Udah nyicipinnya ini, nyicipin mana lagi ya? Karena banyak banget ya.
Tapi sabar dulu, Widi juga harus sabar karena kita akan lanjut lagi di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selera Kita Selam Pada TV. Sama Widi di Selero Kita, Selerong Kita Gale hanya di Selam Pada TV. Nah, sekarang kita sudah memasuki segmen ketiga. Kalau tadi di segmen kedua kan Widi sudah sempat cicipin satu menu rekomendasi ya dari Warung Syahdu di Kota Lubuk Linggau. Nah, sekarang masih banyak makanan. Oh iya, makasih. Nah, biar terjamin dikasih lilin pemirsa. Emang baik banget mamasnya nih ya. Oke, lanjut lagi. Ini tadi masih ada 4 menu lagi. Yang tadi ada kwetiau ayam, hot plate. Nah, ini terus ada bebek cabai hijau, terus ada tahu crispy, sama yang terakhir ada nasi goreng seafood. Ini juga rekomendasi ya. Sekarang video mau cicipin lagi nih pemirsa. Oh, ini minumannya taruhin dulu, kita geser dan kita tarik. Oh, agak susah. Kita cicipin. Ini kwetiau ayam. Sebenarnya tadi bentukannya hot plate ya, cuman karena memang Widi apa makanya agak lama, jadi nggak kelihatan lagi asap-asapnya. Kalau kue tiaunya ini kelihatannya sama seperti kue tiau pada umumnya ya, ada sayuran, ada kecambah, ada kue tiaunya tentunya ya, terus ada ayamnya. Tapi kita tidak tahu rasanya seperti apa, kita cicipin dulu. Sebelum Widi makan tadi, kelihatannya penampakan itu kan pekat banget ya, kayak kelihatannya ini kayaknya manis banget kebanyakan kecap. Ternyata enggak pemirsa. Jadi waktu Widi makan, kombinasi dari rempah-rempahnya itu, dari bumbu-bumbunya itu, dan rasa manis dari kecapnya itu ternyata menjadi satu, dan itu menjadi rasa yang umami, enak banget. Beda dari kwetiau yang pernah Widi makan sebelumnya ya. Kalau yang pernah Widi makan itu memang dia bentuknya hampir sama, cuman kebanyakan mereka itu mengandalkan rasa kecap, jadi lebih kayak manisnya aja gitu. Tapi ini enggak, ini rasanya memang dia rasa kecapnya dapet, rasa manisnya dapet tuh ya, asin, terus ada bumbu-bumbunya yang lain juga, dan itu berbaur menjadi satu, dan ini enak banget. Kwetiaunya ya, enak. Satu kali lagi. Kalau tadi kan masih satu one bite lagi. Sebenarnya Widi masih pengen lanjut makan ini, cuma karena kita masih punya banyak makanan lain, jadi kita cobain lagi ya. Oke, untuk kwetiau kita geser dulu. Nah, kita punya ini nih pemirsa, bebek cabai hijau. Dari penampakannya aja cabainya banyak banget ya. Emang yang punya tuh nggak sayang sama cabai. Nah, masalahnya ini Widi bingung makannya gimana. Kita coba potong ya. Berharap aja sih kalau bebeknya empuk. Oh, ternyata empuk pemirsa.
jadi nggak perlu pakai tangan. Maksudnya nggak perlu pakai tangan ya. Kita pakai garpu dan sendok aja udah dagingnya udah bisa kita ambil. Oke, kita ambil. Wah, Widi dapat yang bagian dada. Dagingnya tebal banget pemirsa. Wah, nih kelihatan ya. Widi taruh di piring dan Widi ambil sambelnya. Ini sambelnya bikin, aduh. Bebek cabai hijau. Kita cobain. Nah, daging bebek yang berlumuran dengan cabai hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa bebeknya itu berserat, tetapi nggak alot. Dia empuk dan juicy banget. Dan ditambah dengan cabai hijaunya itu yang pedes banget. Dan untuk teman-teman yang penggila pedes dan juga suka makan bebek, ini cocok banget untuk pemirsa di Selam Pariti di rumah yang berkunjung di Warung Sahdu ini. Enak banget pemirsa. Tadi Widi udah nyicipin beberapa makanan karena Widi haus, karena ini juga rasanya pedas, jadi Widi mau minum dulu. Ini tadi Widi tanya dengan mamas-mamasnya, ini namanya Mojito. Kalau dari penampakannya sih ya, dari luar ini ada slice lemon. Slice lemon terus ada biji selasinya juga dan ada nata de coco yang slice tipis-tipis itu. Kita cobain ya. Perpaduan dari lemon, terus ada sodanya, dan biji selasihnya ini, dan ada nata de coco-nya juga, itu langsung masuk ke mulut, itu langsung kayak meluncur. Meluncur langsung ke bawah. Ini enak banget nih, segar banget untuk pemirsa Selam Pariti di rumah, kalau misalnya sekarang kan lagi apa panas banget ya, cuacanya sedang panas, dan ini cocok banget nih, kalau teman-teman pada ngajak nongkrong, pesan ini ya di Warung Syahdu. Enak banget. Oke, ayam lada hitam udah, terus ada kwetiau ayam udah, bebeknya juga udah. Sekarang best seller juga nih. Ini Widi dari tadi nih sebenarnya kelihatan, cuman karena jaraknya jauh, jadi ini oke. Ini kita taruh dulu. Nasi goreng seafood andalan dari Warung Syahdu. Wah, ini pemirsa bisa lihat nggak penampakannya? Ada udang gede banget, terus ada cumi goreng, kerupuknya yang berlimpah, ada apa? Timun dan juga ada tomat dan yang pastinya ada telur yang enggak ketinggalan. Kita cobain ya. Kita cobain nasi goreng. Wah. Enggak pelit ya. Nasi gorengnya juga banyak kok pemirsa. Dan gak cuma nasi goreng aja, dalamnya itu ada sayurannya. Kalau biasanya kan nasi goreng itu cuma fokus ke nasi doang ya. Nasi, terus ya paling ada telur juga. Kalau ini dia memang banyak sayuran juga. Oke, kita cicipin. Widi ambil ada potongan dari cumi-cumi. Dan ada nasi gorengnya. Ini nasi goreng penampakannya seperti ini. Oily ya. Ada kubisnya, terus ini ada potongan cabai hijau, dan ada sawinya juga, dan ada wortelnya. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim.
kalau Widi makan cumi, apalagi cumi goreng, dia tuh kebanyakan sering masaknya itu kelamaan. Jadi cuminya itu tekstur jadi alot, tapi ini enggak, tetap terasa juicy-nya dan cuy, enak. Berpadu dengan nasi gorengnya, ini nasi gorengnya juga sama-sama kelihatan pekat ya, hitam gitu, tapi enggak ternyata. Jadi waktu Widi makan, dia tuh ada rasa kayak smoky-smokinya gitu dan ciri khasnya nasi goreng ya, dan itu tuh enak banget. Perpaduan dengan bumbu yang dikasih ke nasi gorengnya dan sayuran-sayurannya juga, dan perpaduannya dengan cumi gorengnya ini enak banget. Rating 1-10 Widi kasih 9,0. Kita makan lagi. Tadi udah nyicipin nasi goreng, terus udah banyak ya yang lain juga. Ini yang terakhir, kelihatan tahu crispy. Ini katanya cocok banget untuk yang suka nongkrong sama teman-temannya makan ini. Tapi sebelumnya Widi mau minum dulu. Here we go. Kita ambil pakai tangan kayaknya nggak apa-apa ya. Oh, ini besar banget pemirsa. Ini, jadi satu piecesnya itu seperti ini ya. Tahu, ini seperti tahu biasa yang digoreng, tapi dibuka. Jadi kayak kalau bahasanya itu kayak tahu walik gitu. Crunchy banget, tahunya itu gurih banget pemirsa. Wah, enak pemirsa. Emang cocok banget untuk teman-teman yang hobi nongkrong dan pengen menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Kalau cari cemilan di warung Syahdu, ini salah satu yang recommended banget. Widi hampir lupa. Tadi dikasih sausnya juga, Widi lupa nih pemirsa. Kita coba sausnya dulu ya. Liquid banget dan pedes asem kayak gitu, enak pemirsa. Jadi waktu kita makan tahunya itu karena dia crispy dan kita campur dengan sausnya ini, enak banget. Oke, yang terakhir smoothies. Ini smoothies smooth butter, perpaduan dari nanas, pisang, markisa dan juga sayuran caisim. Jadi bukan hanya enak ya, tapi juga sehat karena ada sayur dan juga buah-buahannya. Kita cobain. Penampakannya seperti ini ya. Kalau dari jauh kelihatan kayak jus alpukat. Paduan dari keempat bahan ini ya, nanas, pisang, markisa dan juga sayuran saisim ini ternyata bisa menciptakan rasa yang enak kok. Widi baru tahu kalau sayuran juga bisa di jus ya, dicampurin jus kayak gini, enak pemirsa.
Jadi rasanya itu segar, asem dan juga manis ya. Widi tadi mau ngomong asin. Kayak nge-review makanan tadi aja ya, karena rasanya itu segar banget. Apalagi ditambahin dengan daun mintnya, segar banget dan smoothie. Dan tentu saja ini juga sehat. Nah, selesai. Ini salah satu minuman yang rekomendasi juga untuk teman-teman yang mau keluar syahdu dan juga ada mojito juga. Dan makanan, sebenarnya masih banyak makanan-makanan lagi ya. Pemirsa, kalau misalnya datang ke sini dikasih list menu-menu makanan atau buku menunya dan itu banyak banget. Cuman karena tadi memang Widi requestnya adalah makanan-makanan andalan lah ya, atau brandnya di warung syahdu ini, jadi inilah yang Widi tadi review. Rasanya semuanya enak, jadi nggak bohong, memang rasanya enak. Kalau Widi memang rasanya kurang enak, Widi juga bakal ngomong, kita jujur aja. Nah pemirsa, setelah tadi Widi sudah mencicipi makanan-makanan yang ada di warung syahdu Kota Lubuk Linggau, dan nggak hanya makanannya aja dan juga minumannya yang enak-enak, tetapi juga suasananya nyaman banget untuk teman-teman yang pengen nongkrong bareng teman-temannya, pacarnya, keluarganya. Ini rekomendasi banget untuk kalian semua yang ada di rumah dan pengen cari tempat untuk ya mungkin weekend atau nongkrong-nongkrong segala macam.